Pas Heman. Siap, kami kembali. Izin perkenalan, kami dari Pas Heman Aprosop 90, Paskibra SMK Negeri 2 Garut. Terharu dan bangga dengan komentar Kak Ralin, yaitu I love men in uniform. Nah ya, maksudnya I love men in uniform terus. Sinkron lagi movement-nya, oh my god. Untuk perform kali ini, selain baris berbaris, kami akan membawakan elemen baru. Karena kami berasal dari Garut dan kami ingin membawakan budaya Sunda. Gimana sih perasaan kalian masuk sampai di titik ini? Siap, bangga! Untuk perform selanjutnya, kami mengenakan baju berwarna kuning dan hitam, yang dimana filosofi warna kuning melambangkan keceriaan dan filosofi warna hitam melambangkan kegagahan dan ketangguhan. Saya udah gak sabar mereka tampil lagi di atas. Ini kayaknya koreografinya bakal lebih seru nih. Siap. Keinginan kami untuk lolos di babak selanjutnya sangat tidak terhitung besarnya. Dengan tetap percaya diri juga optimis, kita terus semangat berlatih untuk mendapatkan slot babak selanjutnya. Siap, langsung naik ke atas panggung. Good luck, silakan, silakan. Kayak Tetris. Mereka selalu punya cara sendiri untuk masuk ya. Mantap! Henti! Tak! Kepada Dewan Juri! Izin perkenalan, kami dari Pas Heman 90, Paskibra SMK Negeri 2 Garut. Siap, kami kembali. Gua nanya boleh ya, mereka bakal jawab ya. Oke. Apa rasanya di sini? Siap, bangga. Siap, mangga. Bangga. Bangga, bangga. Oh, bangga. Reza bangga. Jangan saya mau dong. Bertanya. Oke. Halo. Kalian bangga atau bangga banget? Siap, bangga banget. Setelah mimpi kalian masuk TV udah tercapai, mimpi kalian Dan, apa lagi sekarang? Dan nanyanya jangan gitu nadanya. Ah. Setelah. Sakit leher gua. Bisa, Wak. Bisa, ayo dong, bisa, Wak. Bisa, bisa. Setelah kalian masuk TV, mimpi kalian berikutnya apa? Siap menjadi artis super duper mega bintang. Kalian mau jadi Ivan Gunawan? Eh, mau lo jalan begini? Hei, barangan lo. Jangan senyum. Gak ada lo senyum di situ. Enak aja lo. Saya mau tanya. Kayak lagi di ospek ya, Wak. Lo bukan Holly. Mata lo gak usah kayak gitu. Apa? Apakah? Nungguin ya. Apa konsep baju kalian hari ini? Siap, kami membawakan warna kuning dan hitam. Kuning artinya keceriaan dan hitam artinya gagah. Siap. Pertanyaan berikutnya. Eta tulisan naon? Slempang. Siap, aksara Sunda. Ai artinya apa? Siap. Panggil hutan. Hah? Panggil hutan. Panggil hutan. Lu manggil hutan. Apa itu apa artinya? Panggil apa hutan? Artinya? Siap, panggil hutan adalah julukan kota Garut yang artinya kangen atau rindu. Oh, siap. Ah, Neva, aku panggil hutan sama kamu. Rindu katanya. Memang lagi kangen saha. Siap, Kak Ralinsyah. Oh, Ralinsyah. Gue pukul lu, gue pukul lama-lama lu. Ralinsyah gantiin gue. Gue di sini lu gak seneng berarti. Kangen Ralinsyah. Wah. Ralinsyah. Eh, by the way, kalian kenapa itu kangen sama Ralin, kenapa? Siap, karena Kak Ralin suka cowok berseragam. Gue di Tomorrowland juga berseragam. Gak dikangenin. Eh, lu kangennya kenapa? Siap, cantik. Lu di Tomorrowland, lu berasa cantik gak? Enggak sih, Wak. Ya udah, Wak. Enggak sih. Oke ya.
Baju, gold apa artinya tadi? Siap ceria. Ceria manjang. Hitam artinya apa? Siap gagah. Oke, pertahankan gagah kalian. Jangan sampai meletot di kemudian hari. Ya udah, ribet hidup lu. Mulai. Selbat gue nih tadi. Akhirnya bisa marah gue. Sabar. Pas Heman 90 siap memulai performance. Enggak jadi show. Lu ngejatuhin foto orang. Kan dia laporan sama gua. Lah kalau gua ngomong enggak jadi show gimana? Suka-suka gua. Ya udah gas. Siap. Gaskan. Far, masih. Nih dengerin ya, super mega bintang mau ngomong. Siap. Tadi lu siap-siap-siap pas memulai main kipas meletot juga kan lu? Ujungnya. Apa gue kata tadi? Apa? Ayo, saya mau tanya sama kamu. Halo.
Siap, hai. Maju. Gak jadi, mundur. Tadi tuh kayak nonton komik jujur ya, kayak nonton kartun gitu. Ada kerennya, tapi ada lucunya, ada dance-nya juga, ada yang beneran disiplin baris berbaris ini juga. Semua tuh ada dalam satu paket lengkap gitu. Ini gue kebayang, oh gue kebayang dia pacaran wa sama ceweknya. Sayang, siap. Kamu kangen gak sama aku? Siap, kangen! Iya kan? Sayang, yang teriak-teriak dong. Siap, tidak! Asik. Sayang, garukin dong. Siap, garuk! Asik. Cuma satu hal yang gue gak suka ya. Karena menurut gue kalau konsep yang kalian berikan itu kipas, kipas apa namanya ini? Ini kipas tangan ya? Iyalah, masa ada kipas kalian angin? Kalian gak mau coba kipas itu? Angin gitu? Ya Allah, repot, Wak. Repot. Kalian tuh wardrobe punya berapa sih? Siap, banyak. Ih, cukup. Siap, sombong. Ya santai dong. Sombong banget. Nanti kalau masuk lagi bajunya lain lagi. Siap, siap. Ya. Oh, keren. Oke, okay. Kalau misalnya lanjut, apakah akan nambah anggotanya atau segini aja? Siap, segini. Segini aja bagi honor repot sama transport, Beb. Lu mau nambah lagi gimana sih? I know, thank you. Aduh ini lucu banget. Kalau bisa sejam deh kalian di sini. Tadi gue sampai lupa yang kedua apa. Udah deh, Wak. Ya udah, Wak. Oke, terima kasih banyak ya performance-nya hari ini. Semua dipikirkan dengan baik. Dipertunjukkan dengan baik. Ada satu lagi. Apa? Satu lagi. Apa? Gue salut sama mereka karena tadi di depan kita udah panjang banget cengin mereka, ledekin mereka, tapi mereka tetap sama konsentrasi mereka loh. Iya, iya. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Itu berlatih fokus. It is so hard. Iya benar. Oke, Kak Igun gak pengen jadi bunganya kali ini, coba di tengah-tengah mereka mau gak sekali? Gak usah, siap, tidak. Gak usah katanya, gak usah katanya gue jadi ya. Gak usah. Saya belum mau satu panggung sama kamu, sama kalian sebelum kalian kasih pertunjukan lebih spekta lagi dari ini. Wow. Punya gak wardrobe yang topinya ada bulu-bulunya? Asli, jangan terbawa-bawa. Ada gak ada bulu-bulunya gitu? Gak. Kayak di Inggris. Gitu. Siap, tidak. Ini paskibraka, siap. Ih kok di Inggris tentara ada bulunya? Ya tapi kan ini Indonesia, Garut. Ya kemoceng kayak apa kayak. Masa gak bisa? Ya udah oke, kamu istirahat ya. Siap, ya. Yaudah balik. Pas, Heman. Siap, terima kasih yang Igun. Siap, terima kasih yang Reza. Siap, terima kasih yang Oca. Siap, terima kasih yang Enzo. Siap, terima kasih Indo, Reza, Gun, Jalan. Pas, Heman. Let's go! Dia larinya aja ngebodor tau. Gue inget dia inget kayak tentara-tentara di Takashi Castle, say. Lagi lari. Ya, maksud gue gitu loh. Ada lucu-lucunya, kenapa ya? Alhamdulillah. Kami terharu sekali dengan hasil kerja kelas kami selama latihan. Dan kami ingin menunjukkan lagi kepada dewan juri semua bakat-bakat kami yang lebih-lebih dari perform kali ini.